Untuk saya sendiri hari ini saya akan pakai tempe crisp dan jus semangka. Tapi Bapak Ibu bisa pakai apapun yang kita punya di rumah. Yang penting adalah hati kita dan perenungan kita akan karya salib dan apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib untuk kita semua. Jadi mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan nanti untuk mendengarkan khotbah. Bapak, Ibu, saudara, dan teman-teman semuanya, apa kabarnya di rumah? Luar biasa pasti. Luar biasa pasti. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau sama-sama bersuka cita karena kebangkitannya telah memberikan kepada kita hidup yang baru dan kemenangan yang baru. Jadi mari Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, kita datang kepada Tuhan membawa hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Kau telah tebus dosaku.
Tercurah bagi kami Bapa, untuk keselamatan kami semua Tuhan, untuk dosa kami semua dihapuskan Bapa. Kami percaya Tuhan, darah-Mu tercurah Bapa, untuk menyembuhkan kami sekali untuk selama-lamanya Bapa. Segala penyakit tidak ada satupun yang akan menghampiri kami Tuhan, sebab Engkau Tuhan, karya-Mu Tuhan di kayu salib sungguh luar biasa Tuhan, sungguh ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu memuji dan menyembah-Mu Bapa. Sekarang siapkan hati kami semua Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan, untuk mengertinya Bapa, dan untuk melakukannya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami semua hati yang mau diajar, telinga yang mau mendengar terhadap firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang mendengar firman Tuhan katakan, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita yang kita kasihi. Ini adalah masa-masa Paskah, di mana beberapa hari yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus, dan hari ini kita memperingati kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita baca dari satu perikop firman Tuhan dari Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Bagi kita orang percaya, kita ini sudah menjadi satu, menjadi sama dengan Tuhan Yesus sendiri, yaitu mengalami kematian, menjadi satu di dalam kematian, dan juga menjadi satu di dalam kebangkitan. Nah, apa itu menjadi satu di dalam kematian dan menjadi satu dalam kebangkitan? Hari ini saya akan banyak berbicara mengenai kesatuan di dalam kebangkitan. Tetapi mari kita kembali sedikit untuk merenungkan apa yang disebut menjadi satu dengan kematian. Firman Tuhan di Roma 6 ayat 10, ayat berikutnya, dikatakan demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kesatuan kita di dalam kematian
adalah kematian terhadap dosa. Kesatuan di dalam kebangkitan adalah kehidupan bagi Allah. Kita bersatu dengan kematian Tuhan adalah ketika kita tidak lagi bisa berdosa. Dikatakan di dalam firman Tuhan, bahkan kuasa dosa itu tidak berlaku lagi dalam hidup kita. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Itulah arti penebusan Tuhan. Mati di kayu salib, dikuburkan untuk menggantikan kita dari segala dosa-dosa kita. Untuk menebus semua kesalahan kita. Dan kita tidak perlu hidup mati karena semua sudah digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup kita setelah bersatu dengan kematian Tuhan, hidup kita tidak lagi di bawah hamba dosa. Sudah mati terhadap dosa. Kita tidak lagi suka dengan dosa. Kita tidak lagi tunduk dengan hal-hal yang selama ini kita mungkin sulit melepaskannya. Di dalam Kristus, kita sudah ikut mati di dalam kematiannya terhadap dosa. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini, apa yang disebut kesatuan di dalam kebangkitan? Mari kita baca dari Galatia 2 ayat 19-20, dikatakan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini yang disebut kehidupan bagi Allah. Orang percaya yang bersatu dengan kebangkitan Tuhan mempunyai hidup yang baru. Bukan lagi hidup bagi dunia. Bukan lagi hidup bagi hal-hal yang fana. Bukan lagi hidup dengan pikiran-pikiran dunia. Tetapi kita punya pikiran baru, hidup bagi Allah. Fokus kita hidup bagi Tuhan. Fokus kita menjadi serupa Kristus. Kristus datang ke dalam dunia untuk melakukan semua perintah Allah. Perintah Bapa. Tuhan Yesus selalu pikirannya adalah hidupnya untuk melakukan perintah Bapa. Demikian yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita bersatu di dalam kebangkitan dengan Tuhan Yesus Kristus kita. Yaitu kehidupan yang bukan lagi hidup kita. Tapi hidup bagi Kristus, hidup bagi Allah. Ada apa di dalam kebangkitan? Kita semua mungkin sudah tahu, tetapi mari kita renungkan kembali. Ada apa sih di dalam kebangkitan Kristus? Di dalam kemenangan Kristus atas kematian? Di dalam kemenangan Kristus atas dosa? Ada apa? Yang pertama, mari kita baca di Matius 28 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini adalah firman yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah dia bangkit. Setelah dia memenangkan, melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Diperintahkan Bapa, yaitu untuk mati di kayu salib dan kemudian dibangkitkan oleh Bapa di hari yang ketiga, yaitu Paskah ini. Yang pertama, ada apa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus? Ada kuasa. Wow! Jadi kita yang bersatu di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kita pun beroleh kuasa itu. Ada kuasa dalam hidup kita. Ada kemampuan Allah di dalam hidup kita. Ada kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita bersatu dengan kuasa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya merenungkan apa itu bentuk kuasa di dalam hidup kita. Yang pertama, yang saya sebut kuasa kasih karunia. Mari kita baca di Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Kita orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersatu dengan kematian dan bersatu dengan kebangkitan. Hidup kita berubah dari di bawah kuasa hukum-hukum, menjadi hukum Taurat, menjadi di bawah kasih karunia. Apa itu kuasa hukum Taurat? Saudara-saudara, dikatakan
bahwa karena hukum Taurat maka dosa itu ada. Ketika dulu orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus, kita ada di bawah kuasa hukum Taurat. Orang yang tidak melakukannya maka akan mati. Padahal mustahil bagi kita semua bisa melakukan hukum Taurat. Namun di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus dikatakan bahwa kita sekarang di bawah hukum kasih karunia. Di bawah kasih karunia Tuhan. Jadi hidup kita bukan lagi berdasarkan perbuatan, tapi hidup kita berdasarkan iman, berdasarkan kepercayaan. Maka kasih karunia Tuhan itu akan membebaskan kita dari dosa. Kita sanggup hidup kudus. Kita bisa melakukan perintah firman Tuhan sepenuhnya. Kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita dengan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Saya melihat di dalam definisi hidup saya, kasih karunia adalah kekuatan Tuhan yang dilimpahkan, disediakan bagi kita orang percaya untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan. Untuk melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Untuk hidup kudus. Untuk hidup seturut dengan Dia. Untuk hidup serupa Kristus. Itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Bukan kekuatan kita. Makanya di dalam iman kita bukan karena perbuatan kita. Tapi karena kasih karunia. Iman percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengaruniakan kekuatannya. Mengaruniakan kuasanya dalam bentuk kasih karunia untuk kita bisa menggenapi semua yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kasih karunia ini sangat penting. Setiap hari saya hanya berdoa dan minta Tuhan, hari ini biarlah kasih karunia-Mu berlaku atas hidupku. Karena aku tidak sanggup melakukan apapun yang baik tanpa pertolongan-Mu. Itulah yang perlu kita lakukan setiap hari untuk masuk di dalam kekuatan Tuhan. Karena ada firman yang berkata, terkutuklah orang yang melakukan dengan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu, mari kita jangan pakai kekuatan sendiri. Apa ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih karunia? Yang saya alami, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, rasa nyaman, rasa aman di dalam Tuhan. Walaupun kita menghadapi hal-hal yang menakutkan, walaupun kita menghadapi hal-hal yang mengkhawatirkan, menghadapi perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang mungkin sampai kita tidak sanggup lagi menanggungnya, tetapi di dalam kasih karunia, kita akan menerima damai sejahtera itu. Kita akan menjadi orang yang tetap bisa bersyukur, tetap bisa mengatakan sukacita, bahkan kita masih bisa menghibur orang. Kita punya hidup yang aman, kita tidak panik, tidak menjadi orang yang bersungut-sungut. Itu adalah kasih karunia. Walaupun di dalam hidup saya juga kadang-kadang menghadapi hal-hal yang belum selesai. Tetapi setiap hari ada kekuatan Tuhan yang menyertai, yaitu kasih karunia yang membuat saya tetap bersemangat, tetap sukacita, tetap bisa menolong orang, tetap bisa fokus di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan tetap bisa bersyukur hari lepas hari. Walaupun permasalahan belum selesai, itulah tanda orang yang hidup dalam kasih karunia. Bagaimana kita mempraktikkan kasih karunia? Sederhana, pengalaman saya hanya doa. Minta kepada Tuhan supaya itu boleh bekerja dalam hidup kita. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Karena Tuhan juga berfirman bahwa aku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam hidup kita apapun ada kasih karunia Tuhan yang disiapkan untuk turut bekerja. Untuk segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita. Saya percaya kasih karunia itu akan bekerja dalam hidup saudara-saudara semua, jemaat Tuhan yang dikasihi, dan juga tentu saja saya hari lepas hari dan seluruh keluarga saya. Yang kedua ada kuasa. Bentuknya apa kuasa? Satu kasih karunia. Yang kedua yaitu karunia Roh Kudus. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita melalui Roh Kudus.
Kita tahu bahwa Tuhan sudah naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi dikatakan bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong, yaitu roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kita orang percaya. Ini yang terjadi di Kisah Rasul 1. Ketika Roh Kudus datang, maka rasul-rasul menjadi militan, melakukan banyak kuasa dalam pelayanan mereka. Ada 9 karunia Roh Kudus yang merupakan kuasa di dalam hidup kita, yang kita bisa pakai hari lepas hari. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia untuk iman, membangkitkan iman, memberikan iman. Ya, kita bisa punya karunia untuk membuat orang beriman maupun hidup kita sendiri. Ada karunia untuk menyembuhkan. Ada karunia untuk mengadakan mujizat. Ada karunia untuk bernubuat, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, membuat orang menjadi percaya dan takut kepada Tuhan. Itu adalah kuasa. Dan ada karunia juga untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini adalah kuasa. Kita tahu mana yang jahat, mana yang benar. Kita tahu ini adalah spirit dari Tuhan atau bukan. Dan ada juga karunia berkata-kata dalam bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Ada 9 karunia Roh Kudus yang merupakan bagian dari apa yang ada di dalam kebangkitan Kristus. Yaitu kuasa karunia Roh Kudus. Wow, kita punya kuasa menyembuhkan. Hari-hari ini doakan orang-orang yang sakit. Doakan orang-orang yang hari ini sedang ada di rumah sakit. Doakan tetangga yang sakit. Dan kita bisa pakai kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan mereka. Kami beberapa hari ini mendoakan beberapa rekan, orang-orang kenalan kami yang ada di Komsel maupun yang ada di kantor. Kita berdoa dari jauh, kita berkata Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya pada waktunya akan ada kesembuhan-kesembuhan. Ada kuasa di dalam roh Tuhan. Kalau Tuhan taruh sesuatu, kita sampaikan orang tersebut akan sembuh. Demikian juga kuasa mengadakan mujizat. Ya, hari ini mungkin juga banyak yang perlu mujizat. Karena mungkin soal pekerjaan, soal makanan, mungkin ada juga yang hari-hari ini sedang punya tantangan di dalam semua itu. Pekerjaan, ya mungkin makan, menolong keluarga, dan lain sebagainya. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Ada roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita bisa berkata bahwa Tuhan akan cukupkan sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Maka akan terjadi, hidup kita akan dicukupkan. Kita tidak perlu takut. Ada kuasa dalam roh Tuhan untuk mengadakan mujizat, pekerjaan. Jangan takut. Kalaupun kita sampai kehilangan, Tuhan akan gantikan yang lebih baik. Tuhan akan gantikan yang lebih baik. Kita berdoa, ada roh Tuhan yang bisa menolong kita untuk mengatakan bahwa aku punya pekerjaan yang baik. Dan Tuhan akan genapi sesuai dengan kasih karunia-Nya, sesuai dengan rencananya. Itulah yang pertama, apa yang ada di dalam kebangkitan Tuhan. Di mana kita bersatu di dalam kebangkitan, yaitu kita menerima kuasa. Ada kuasa di dalam kebangkitan Tuhan. Yang kedua, ada apa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Ada perintah. Ini yang sering kita sudah dengar. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada perintah. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus ada perintah. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberi perintah yang kita sebut amanat agung dan amanat rasuli. Yaitu supaya kita pergi, supaya kita membaptis bagi mereka orang-orang yang belum percaya, supaya seluruh bangsa menjadi murid Tuhan. Dan setelah itu supaya kita mengajar mereka, ya, segala sesuatu yang sudah diperintahkan dan diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya saat itu. Dan hari ini kepada kita semua orang percaya. Jadi ada perintah. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus ada perintah
Di dalam kesatuan dengan kebangkitan itu ada perintah. Oleh sebab itu, kita orang yang sudah bersatu bersama Tuhan Yesus, bersama kebangkitannya, tidak mungkin tidak melakukan perintah. Kalau kita mengaku kita punya kesatuan dengan kebangkitan itu, maka kita akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Apakah kita sudah pergi? Apakah kita sudah membaptis? Apakah kita sudah mengajar? Inilah waktu di mana begitu banyak orang membutuhkan Kristus. Saya percaya inilah waktu di mana orang-orang yang belum percaya sedang mencari pertolongan, mencari orang yang bisa menolong mereka, menyembuhkan mereka, melepaskan mereka dari kesusahan. Bukan hanya orang-orang yang sakit, mereka pasti membutuhkan pertolongan untuk kesembuhan. Ya, saat ini ada sakit penyakit yang belum ada obatnya. Tetapi juga orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang keluarganya, mereka menjadi orang-orang juga yang tertekan. Mereka butuh penghiburan, mereka butuh kasih, mereka butuh kebenaran yang membuat mereka bisa bangkit lagi, membuat mereka bisa semangat lagi menghadapi hidup ini, menghadapi apa yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, mari kita ingatkan diri kita untuk kita pergi, untuk kita membaptis. Saya mengucap syukur, saya melihat beberapa kali kejadian ketika ada orang yang sakit, orang bukan percaya. Dan saya katakan, apakah kamu mau saya doakan? Dalam nama Tuhan saya, Yesus. Karena Allahku adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tanpa kesulitan, orang tersebut berkata, iya. Dan melalui telepon kita bisa mendoakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktunya, begitu banyak orang butuh dan mereka reseptif ya, menerima dengan mudah. Mereka tidak menolak karena memang ini waktunya. Siapapun ya, siapapun orang tersebut membutuhkan Kristus yang perlu kita beritakan, yang perlu kita sampaikan. Mari kita sama-sama ingat ada perintah Tuhan di dalam kesatuan, di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ada apa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Wow, ini yang dinanti-nantikan kita semua. Yang saya sebut ada kebangkitan dan pengangkatan orang percaya. Ini sungguh sesuatu yang harusnya kita semua nanti-nantikan. Mari kita baca dari 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, mungkin generasi kita ataupun generasi anak kita adalah orang-orang yang akan masih tinggal hidup pada saat Tuhan datang. Firman Tuhan berkata, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kata-kata terakhir, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah apa yang ada di dalam kesatuan dengan kebangkitan Tuhan. Yaitu kita akan dibangkitkan. Orang percaya yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Kita yang masih tinggal pada saat kedatangan Tuhan akan bersama-sama diangkat untuk suatu janji, yaitu selama-lamanya bersama Tuhan. Wow, luar biasa. Itu yang ada di dalam kesatuan dengan kebangkitan Tuhan.
kita semua akan mengalami kebangkitan. Kalaupun kita mati lebih dahulu, sebelum Tuhan datang, kita akan dibangkitkan. Ada janji itu. Saudara dan saya akan dibangkitkan. Kemudian kita akan diangkat bersama-sama. Menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara, ini adalah sesuatu yang buat saya mengucap syukur ada janji Tuhan bahwa kita tidak akan mati seterusnya. Ada janji Tuhan bahwa kita akan dibangkitkan. Ada janji Tuhan kita akan hidup bersama-sama Tuhan kekal selama-lamanya. Itu adalah upah bagi kita semua orang yang percaya. Itu adalah upah bagi kita yang hidup sudah satu, menjadi satu dengan kebangkitan Tuhan. Itu adalah janji Tuhan yang membuat kita tidak perlu takut lagi dengan kematian tubuh. Karena kematian tubuh kita hari ini adalah kematian yang sementara. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh-Nya. Yaitu dari Filipi 3 ayat ke-21. Dikatakan bahwa tubuh kita ini memang dari debu tanah. Itu akan mati. Tetapi kita akan diubahkan dengan tubuh yang serupa dengan tubuh Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus setelah bangkit dari antara orang mati bukan terdiri dari darah dan daging. Karena Paulus berkata, darah dan daging tidak ada di dalam kerajaan surga. Tetapi tubuh yang dihidupi Tuhan Yesus pada saat dia bangkit kembali adalah tubuh kemuliaan. Inilah tubuh yang akan diberikan kepada kita. Kita tidak lagi akan terdiri dari darah dan daging. Tapi hidup kita akan diubah menerima tubuh kemuliaan dan diangkat Tuhan untuk hidup bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Ini adalah satu revelation, satu pewahyuan, satu upah, satu janji Tuhan yang kita patut syukuri. Nah, bagi setiap kita yang percaya, saya mengucap syukur dengan Allah saya. Dan hari ini saya percaya kita semua jemaat Tuhan mengucap syukur bahwa kita sudah menjadi satu dengan apa yang menjadi kematian Tuhan Yesus dan menjadi satu dengan apa yang menjadi kebangkitan-Nya. Karena itu adalah berkat yang kita terima, berkat iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa, kita bisa hidup kudus, hidup seturut firman, hidup menjadi seperti Kristus. Dan kita diberi kuasa melalui kasih karunia, melalui karunia Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dan kita ada diberi perintah, kita mesti excited dengan perintah Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, menjadikan semua bangsa serupa Kristus melalui hal-hal yang perlu kita ajarkan. Kita teladani di dalam apa yang perlu kita lakukan sesuai perintah Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menerima kebangkitan bersama-sama orang percaya dan pengangkatan menyongsong Tuhan di awan dan di angkasa. Dan tinggal bersama-sama Tuhan sampai selama-lamanya. Hari ini inilah Paskah itu. Kita mengingat mengenai Paskah dan mari kita bersyukur bahwa kita sudah menerima semua janji-janji Tuhan yang seperti itu. Saudara, mari kita juga dalam kesempatan Paskah ini, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara-saudara semua boleh mengambil roti dan mari kita berdoa dan mengucap syukur untuk kesatuan yang sudah kita terima di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, hari ini kami mau mengucap syukur ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwa kami orang yang percaya sudah bersatu di dalam kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memerintahkan kami mengingat hal ini Tuhan. Mengingat semua hal ini, yaitu kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Dan hari ini ketika kami hendak makan roti ya Tuhan, ini adalah wujud kesatuan itu. Kesatuan di dalam tubuh-Mu. Kesatuan di dalam kematian-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami beroleh semua berkat-berkat daripada-Mu. Penebusan dosa, kekudusan,
kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang di dalam Kristus, kehidupan di dalam firman. Dan kami tidak lagi menjadi hamba dosa. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita makan roti ini. Mari kita angkat cawan anggur ini. Firman Tuhan berkata, anggur adalah darah Tuhan Yesus sendiri. Dan mari kita angkat dan kita berdoa bahwa sungguh darah adalah nyawa. Darah sudah tercurah di kayu salib dan Tuhan Yesus sendiri sudah mati. Sehingga kita yang percaya kepada Kristus tidak perlu mati lagi. Kita bahkan sudah ditebus nyawa kita sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami mengucap syukur. Ketika kami minum anggur ini, kami mengingat akan darah-Mu yang sudah tercurah, nyawa-Mu yang sudah mati bagi kami, Tuhan. Sehingga ketika kami meminumnya, ini adalah sebuah persekutuan, kesatuan kami dengan kematian-Mu, Tuhan, dan juga kebangkitan-Mu pada hari yang ketiga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua minum anggur ini. Terima kasih. Marilah kita semua jemaat Tuhan bersemangat menghadapi hari ke depan karena kesatuan dengan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya sudah menjadikan kita seorang yang diberi kuasa menerima perintah dan hidup kita akan nanti dibangkitkan dan diangkat bersama-sama Tuhan. Luar biasa. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya. Wow, thank you Kak Dar untuk khotbahnya. Sangat luar biasa. Jadi sekarang kita semua sudah tahu apakah itu arti Paskah, yaitu kebangkitan yang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dengan kebangkitan itu kita telah memperoleh kasih karunia dari Tuhan dan juga kuasa dari Tuhan yang dikaruniakan melalui Roh Kudus-Nya. Amazing. Baik, jadi ada beberapa reminder. Yang pertama adalah persepuluhan kita bisa ditransfer ke BCA Gereja Yesus Kristus Tuhan, dan persembahan bisa ditransfer ke BNI kita Gereja Yesus Kristus Tuhan. Untuk yang lebih canggih sedikit, QR Code GoPay kita juga bisa di-scan. Caranya gampang, nanti QR Code-nya akan ditampilkan. Dan tinggal buka aplikasi Gojek. Di situ ada opsi GoPay, diklik GoPay-nya, lalu di-scan saja QR Code-nya. Setelah itu, masukkan nominal yang Anda inginkan. Simple kan? Oke, okay. Kalau begitu, sekian untuk hari ini. God bless you. Stay strong in your faith. Terus beriman. God bless you and see you in our next ibadah online. Bye!